UMNO Jelebu berpendirian untuk lebih bersifat terbuka dengan memberi peluang kepada peringkat akar umbi parti menyuarakan pandangan masing-masing kepada sesuatu isu ketika persidangan. Menurut Ketua UMNO Bahagian Jelebu, Dato' Jalaluddin Alias, musim persidangan kali ini adalah waktu terbaik untuk ahli parti mengemukakan sebarang cadangan maupun penambahbaikan untuk parti. Sekarang ini adalah musim persidangan UMNO Bahagian-Bahagian. Dan dalam persidangan ini tentunya satu platform dan forum yang terbaik untuk semua ahli di berbagai peringkat, terutamanya di peringkat cawangan, untuk menyuarakan pandangan dan pendapat. Tetapi dalam pendekatan kita beri kebebasan kepada ahli di peringkat akar umbi untuk bersuara, menyatakan pandangan dan pendapat, haruslah melalui satu sistem yang terpimpin. Maksudnya kita boleh menegur soal yang berkaitan dengan kepimpinan, soal yang berkaitan dengan pengurusan parti, tetapi teguran itu adalah merupakan teguran membina untuk kita membaiki sistem pentadbiran parti, membaiki dan juga memberikan satu pandangan yang benas kepada pemimpin, terutamanya wakil-wakil rakyat, untuk mereka meneruskan agenda pembelaan rakyat. Beliau yang juga merangkap Exco bertindak kesejahteraan bandar, perumahan dan kerajaan tempatan Negeri Sembilan memberitahu sebuah parti perlu menghormati pandangan ahli agar bersifat terbuka bagi mengelak sebarang spekulasi timbul terutamanya pada isu semasa. Tambah Dato' Jalaluddin, pandangan terbuka dapat memastikan UMNO terus relevan dan mendapat tempat di hati rakyat supaya tidak terpengaruh dengan dakwaan pihak yang tidak bertanggungjawab. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas majlis rumah terbuka Aidilfitri UMNO Bahagian Jelebu. 15,000 orang hadir pada majlis rumah terbuka Aidilfitri UMNO Bahagian Jelebu. Hadir bersama Menteri Besar Negeri Sembilan Dato' Sri Muhammad Hassan.